Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi nih dengan channel yang selalu update dengan berita-berita yang eksperimental ya. Yang pastinya yang selalu kita buat dengan sendiri, buat video sendiri ya. Jadi hari ini saya mau bereksperimen ceritanya. Ini kolam kecil saya. Jadi saya bereksperimen diberikan sinar. Sinar lampu sorot. Ya kan? Ini saya coba satu dulu ya, ini lampunya teman-teman ya. Jadi lampu ini saya memanfaatkan lampu sorot untuk mobil ya, dengan DC 20 watt dia pakai LED. Kebetulan dia kan dua warna teman-teman, jadi mati satu jadi tidak dipergunakan, tergeletak aja di ruangannya. Jadi saya pikir-pikir saya manfaatkan lampu ini. Sekarang kita bereksperimen. Nanti kalau memang ini eksperimennya bagus, nanti kita akan beli lampu. Jadi ini DC. Saya pergunakan power supply. Ya, power supply kecil-kecil aja. Kebetulan hari ini hujan, jadi saya tutup-tutupin pakai itu biar nggak kena itu ya hujan ya teman-teman ya, di atas. Dan hasilnya begini teman-teman, bisa nilai sendiri. Kayaknya lebih asik ya. Tuh, ya. Skimmernya berjalan teman-teman, cakep tuh ya. Ya ini lihat ya, untuk cagwe ya, cagwe green tembaganya semakin bagus ya, untuk sinarnya semakin dia bersinar-sinar karena pantulan dari sinar kita. Jadi warnanya kuning ya, lampunya warna kuning teman-teman, bagus sekali. Enak kita nggak di malam hari ini ya. Ini kan saya. See me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side, breathe in the world. Ya, gimana teman-teman bisa berikan komentar teman-teman nih. Bukan ini kolam, memang kolam dirancang untuk tidak sebagai kolam yang dirancang untuk bagus. Jadi ini saya akalin dengan segala macam aksesorisnya supaya tetap jernih. Dia tidak ada chamber-chambernya, jadi chamber saya buat manual aja. Silakan teman-teman untuk berikan komentarnya. Bagaimana tanggapannya? Mohon maaf, ini baru eksperimen untuk berikan lampu sorotnya. Nanti rencana akan saya beri lampu sorot di atas ya, juga di atas sana. Itu ada kembang ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ya, walaupun sederhana kolam apa adanya, tapi cukup buat nyaman. Oke teman-teman, silakan berikan komentar, saran ataupun kritiknya. Terima kasih, salam youtuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.